Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suyatman nandeskeun pentingna zero food waste lebah ngungkulan kekemeh di daerah aliran sungai atau Das Citarum. Upama zero food waste dilarapkeun di 13 kabupaten jeung kota di sakuliah Provinsi Jawa Barat anu kaliwatan ku Walungan Citarum, Sekda optimis kualitas cai Das Citarum leuwih hade sarta kalestarianana leuwih kariksa. Nalika nitenan lelewek daerah aliran sungai atau Das Citarum poe Minggu 8 Juni 2024, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suyatman netelakeun kondisi Walungan Citarum anu samemehna cemar berat ayeuna nincak angka cemar ringan, nyaeta kualitas caina di angka 50,78. Pihakna boga target dina Desember 2025 kualitas cai di Walungan Citarum bakal leuwih hade deui tepi ka angka 60. Kukituna minangka tarekah keur ngahontal eta target, Sekda ngeceskeun kunci tina ketak kungkulan limbah nyaeta runtah rumah tangga. Dirina nandeskeun pentingna zero food waste. Herman Suyatman nyindekeun masyarakat kudu bisa ngukur kaolahan anu bakal dikonsumsi na sewang-sewangan. Upama masih nyesa, runtah organik dipahing dipiceun ka TPS, tapi kudu dimangpaatkeun keur magot. Eta hal teh dikoordinasikeun jeung pamarentahan di 13 kabupaten jeung kota, anu kaliwatan ku Walungan Citarum sangkan ngaedukasi masyarakatna. Ya, limbah sampah kuncinya kan yang pertama ada di di rumah tangga ya. Ya, untuk rumah tangga itu ada di rumah tangga. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Wali ya, dan tentu akan kita edukasi ke Bupati Wali Kota lainnya juga yang 13 ini. Kita akan edukasi masyarakat agar bisa mengupayakan ya zero food waste ya, jadi tidak ada sampah makanan dari keluarga. Kita awali dari sana aja, tidak ada sampah makanan dari keluarga. Kalau itu bisa kita lakukan kan lumayan tuh, beban sampahnya akan berkurang mungkin seperempatnya Bu Kadis ya, bahkan bisa jadi setengahnya. 40% itu adalah sampah makanan, berarti sampah organik. Jadi sampah organiknya ini ditahan di rumah, tidak boleh dibuang ke TPS, biarkan yang sampah anorganik yang di TPS yang kemudian nanti berakhir di Sarimukti. Untuk sampah organik ya silakan ya, misalnya kalau makan diukur kira-kira habisnya saliter kah atau tilu parapat, jangan sampai nyangu saliter kemudian ada sisa saparapatna, jadi harus ngepas gitu mulai dari nyangu dan lain sebagainya. Kalau tetap ada sampah itu kan bisa dimanfaatkan untuk magot. Sekda nandeskeun eta ketak ngungkulan pasualan teh kudu dilakonan bebarengan tim mimiti koordinasi ketua RT, ketua RW, lurah tepi ka camat. Dirina ngapresiasi 148 kelurahan di sakuliah Kota Bandung anu ngalarapkeun penggunaan magot. Tapi 40% diantarana kateuk tepi ka Sekda nandeskeun ketak ngamanfaatkeun magot di 148 kelurahan kudu dikokolakeun 100% jero sabulan anu bakal datang. Ari dua kelurahan sejena kudu dirojong sangkan sagancangna ngamanfaatkeun magot sangkan taya deui runtah organik anu dipiceun. Eta sistem teh dirojong sangkan dikokolakeun kabupaten jeung kota sejena di sakuliah Jawa Barat utamana di 13 lelewek anu diliwatan ku Walungan Citarum. Budi Hartati, Bandung TV.